Kali ini kita mau bagaimana proses penanaman bibit padi unggulan mulai dari tanahnya. Kita lihat seperti ini guys, ini proses pertama di kita airi dulu guys, airi dulu seperti ini guys, kita airi dulu. Oh, balik, aliri air dulu supaya apa, tanahnya itu gembur guys, gembur dan lunak dan mudah ditanami bibit padi. Kenapa? Pembibitan padi awalnya itu tanahnya harus gembur genjor untuk bibit awal. Untuk pembibitan awal seperti itu guys, tanahnya harus gembur seperti ini. Setelah gembur nanti dibrojol guys ya, ini dibrojol seperti ini. Nah, kita pakai nanggele, bahasa Maduranya itu nanggele, dibrojol. Nah, dibrojol kayak gini. Oh, dibrojol apa namanya ya, pakai sapi itu wis disingkal. Nah, ini semua sudah disingkal guys. Oh, setelah disingkal kita tanam dengan bibitnya seperti apa, seperti ini bibitnya. Kita lihat dulu tuh di utara itu yang hijau, itu bibitnya guys. Oh, nah, bibit padi. Nah, ini bibit padinya guys, bibit padinya seperti ini guys. Ya yeah, mas, bibit padinya seperti ini guys. Nah, ini bibit padi guys, padinya seperti ini, bibitnya, pembibitannya seperti ini dah, padi, persiapan pembibitan padi seperti ini. Oh, kan, ya kan, tuh, ini bibitnya padi, bibit padi unggulan seperti ini guys. Setelah padi ditancap seperti ini kondisinya. Nah, ini sudah ditancapi padi guys. Nah, tuh sudah ditancapi padi. Tuh seperti itu. Noh, ini sudah ditancapi padi guys. Bibit padi tadi itu taruh di sini, apa, di tanah-tanah yang gembur itu. Nah, yang itu. Oh, ini masih umur 2 hari guys untuk penancapannya. Untuk yang sudah hidup ini masih mati keadaan ini, harus rajin-rajin disiram dan disulam. Setelah hidup seperti ini kondisinya, ini hidup sudah. Nah, ini hidup, ini sudah hidup. Nah, ya, setelah hidup umur 2 minggu. Nah, umur 2 minggu seperti ini. Nah, ini umur 2 minggu guys. Oh, umur 2 minggu ini guys, tunggu sampai panen sudah. Oke, terima kasih vlog tentang proses penanaman padi dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share.